Ya nih sekarang hari ini saya masuk sekolah guys. Ini aku lagi persiapan ujian bahasa Inggris sama bahasa Arab untuk SMA. Nih hari ini ada agama, bahasa Inggris. Tuh kita udah kumpulin juga. Aku suruh bikin cerita. Aku di sini ceritanya bahasa Inggris tentang Palestina. Aku akan cerita di sini dengan bahasa Inggris ya. Coba kita tes bahasa Inggrisku ya. Western media coverage of Palestinians as a violent terrorist. Malu lagi. Malu saya bahasa Inggris. Oke, ujian praktek buat teman-teman yang udah tahu, aku kan praktek untuk SMA untuk tes kedua ujian agama dan bahasa Inggris. Oke. Bismillah, ini bahan-bahan yang udah aku kumpulin PR-nya. The story of Tobale. Aduh, bahasa Inggris tuh aku malu banget. Bahasa Inggris gue tuh kurang. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. He lived in a simple hut. Simple hut in a farming field. He did some gardening and fishing for his daily life. Keren juga nih.